Pemirsa, keluarga Sultan Andara diisukan akan maju dalam Pilkada 2024. Bahkan Nagita Slavina diisukan bakal menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara menemani menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024. Nagita diusulkan oleh PKB untuk maju menemani Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Tidak hanya PKB, sosok Nagita yang cukup populer di masyarakat membuat sejumlah partai mulai tertarik. Sebetulnya kan Sumatera kan provinsi yang sangat plural ya, dia bisa pemimpin perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan itu yang bukan biasa-biasa saja. Dia banyak berpengaruh juga, dan berprestasi juga ya, di bisnis juga berprestasi. Mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Masuknya Nagita cukup membuat suaminya Raffi Ahmad terkejut. Namun, Raffi tidak menutup kemungkinan dirinya dan istrinya maju dalam pilkada mendatang. Sebelumnya, Raffi sempat diisukan maju dalam pilkada Jawa Tengah bersama Diko Ganinduto. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, apa yang nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Sementara itu, JJ Govinda, ipar Raffi Ahmad, dipastikan ikut dalam pilkada mendatang. JJ telah mengantongi surat tugas dari Partai Amanat Nasional untuk maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat. Menarik dilihat sejauh mana popularitas keluarga Sultan Andara bisa mendongkrak perolehan suara dalam Pilkada 2024. Tim Liputan, iNews, melaporkan.